Halo kawan pajak, selamat datang di video tutorial Direktorat Jenderal Pajak. Pada video kali ini, kita akan membahas tutorial pengukuhan pengusaha kena pajak atau biasa disebut PKP. Saat ini, Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas terkait tutorial pengukuhan PKP yang disampaikan dalam menu Cortex berbahasa Indonesia. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Mari kita mulai. Ini adalah halaman awal akun wajib pajak. Masukkan NPWP dan password orang pribadi Anda untuk login. Setelah Anda login, Anda akan ditampilkan halaman depan profil wajib pajak. Anda dapat mengubah peran sebagai diri sendiri atau sebagai wajib pajak yang Anda wakili atau kuasai. Di halaman profil, Anda juga dapat melihat status PKP Anda. Untuk mengajukan permohonan pengukuhan PKP, klik menu portal, lalu pilih menu pengukuhan PKP. Anda akan ditampilkan halaman isian formulir pengukuhan PKP. Jika permohonan diajukan oleh wakil atau kuasa, isikan identitas wakil atau kuasa. Selanjutnya, pilih status kepemilikan tempat usaha Anda. Kemudian, masukkan jumlah omset tahunan usaha Anda. Pilih bulan kapan dimulainya transaksi sebagai PKP. Centang kedua pernyataan, lalu kirim. Permohonan Anda berhasil dikirim. Klik unduh untuk melihat bukti penerimaan surat. KPP akan melakukan penelitian kantor dan atau dengan penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diajukan. Jika permohonan diterima, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dan surat pengukuhan PKP dan Anda akan mempunyai kewajiban memungut PPN dan melaporkannya dalam SPT masa PPN, dimulai berdasarkan bulan yang Anda pilih sebelumnya. Jika permohonan Anda ditolak, Anda akan mendapatkan surat penolakan pengukuhan PKP. Selamat, Anda telah menyelesaikan video tutorial pengukuhan pengusaha kena pajak. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, APBN sehat.